Putri Indonesia. Sebuah kisah dalam partisipasi perempuan dalam upaya membangun sebuah peradaban bangsa. Meliputi pola asah, pola asih, dan pola asuh. Ketiga komponen tersebut hadir di tengah keluarga dengan bantuan seorang perempuan yang menopang dan memastikan ketiganya dapat tumbuh dalam keteraturan. Dalam perkembangannya, dunia semakin menjadi tanpa sekat antar bangsa dan era masa kini memasuki persaingan yang semakin ketat. Dalam era modern, salah satu cara bentuk pengembangan diri bagi perempuan Indonesia adalah melalui sebuah kontes kecantikan atau biasa dikenal dengan beauty pageant. Pada dasarnya kontesan ini nantinya akan dinilai melalui aspek brain, beauty, and behavior. Mewakili sisi intelijensia, kecantikan, dan juga perilaku yang baik. Putri Indonesia. Sebagai salah satu wadah pemberdayaan perempuan di Indonesia, hadir sejak tahun 1992. Mengawali sebuah niatan agar perempuan Indonesia mendapatkan tempat dan mampu bersaing di tingkat dunia. Sebuah perjalanan yang tentunya tidak mudah. Meyakinkan stakeholder, pemerintah, maupun tingkat terkecil, yaitu orang tua peserta. Bagaimanakah sepak terjang jatuh bangun seorang ratu kecantikan dalam membangun aspek kepercayaan dan membuktikan peran sertanya terhadap proses pemberdayaan perempuan Indonesia di era globalisasi? Apakah benar aspek brain, beauty, and behavior yang dinilai dalam waktu singkat dapat mengubah persepsi sekaligus menginspirasi remaja putri di Indonesia? Hadir bersama kami, sosok-sosok inspiratif Putri Indonesia yang akan kami bagi ke dalam tiga era bersejarah bangkitnya perempuan Indonesia dalam kontes dunia kecantikan. Dan di episode pertama kali ini, kita akan masuk ke era yang kami sebut New Era, yaitu periode 2013 sampai 2023. Dan untuk mengawali bintang tamu untuk acara hari ini, yaitu Putri Indonesia, sebuah dedikasi untuk negeri. Marilah kita sambut Putri Indonesia Lingkungan 2017 sekaligus Miss International 2017. The one and only Kevin Liliana. Yeay. Halo Kak. Halo Teteh. Apa kabar? Wah. Alhamdulillah. Silakan. Aduh. Ini Teh Kevin baru melahirkan 3 bulan tapi enggak kelihatan ya. Aduh, kayak udah sings lagi gitu. Alhamdulillah. Ya, mungkin kelihatannya ya, tapi tetap kok pakai cananya juga struggle. Yang Teh Kevin ini sudah baru saja melahirkan putra kedua gitu kan, anak kedua. Masih riweh atau sudah terbiasa nih Teh? Tepatnya sudah terbiasa riweh gitu ya, dua-duanya. Karena kan udah punya anak pasti tetap aja ada repot ya, apalagi dua-duanya masih pada kecil gitu. Tapi ya udah mulai balance lah. Oke, dan untuk syuting juga dibawa ya? Dibawa dong, aku tetap bawa rombongan. Oke, nah kan Teh Kevin ini mengawali karir tuh dari Gadis Sampul ke Putri Indonesia. Nah, almarhum Mas Nur dari Indonesian Pageants juga sering cerita nih bahwa waktu itu ini ada satu anak namanya Kevin ini penuh potensi gitu kan. Dan salah satu wishlist dari Ama gitu, kemudian ikutan Mojang Jajaka terlebih dahulu gitu. Nah, pertanyaannya apa sih yang membuat seorang Kevin Liliana akhirnya memutuskan untuk mengikuti Putri Indonesia 2017? Ya, itu salah satunya dapat dukungan kayak dari Mas Nur gitu, dari almarhum, dan juga ada beberapa orang kayak keluarga yang emang udah aware gitu. Waktu itu sempat cerita, oh ya aku didukung nih untuk ikut Putri Indonesia, katanya bla bla bla. Terus akhirnya dari situ jadi mulai rajin nih nonton Putri Indonesia. Berarti tahun 2013 lah ya, finalnya aku nonton. Terus di 2015 itu aku mulai ngerti main Facebook gitu ya, main Instagram. Jadi kayak mulai ngerti, oh ini tuh ada ya di sana gitu, dan aku nontonin gitu. Jadi ya bertahap sih, dari mulai di encourage sama orang-orang, kemudian jadi ngeliatin seperti apa sih Putri Indonesia, dan kemudian mempersiapkan gitu. Nah, bisa dibilang kan tahunnya Teh Kevin ini tahun 2017 tuh tahun yang sangat kompetitif ya, bisa dibilangnya Star Wars alias Perang Bintang gitu. Nah,
perasaan Teh Kevin tuh saat itu gimana sih ketika mengikuti, apakah dari awal memang sudah yakin atau memang aduh kayaknya deg-degan atau seperti apa sih? Ya dibilang perang bintang tuh jadi motivasi ya pastinya, kayak gak mau sampai kelihatan ketinggalan jauh lah kasarnya gitu, pengen tetap bisa menjadi sosok yang memang kompetitif gitu. Nah, jadi waktu sebelum pergi karantina ya sebisa mungkin aku mempersiapkan diri dengan baik. Nah, salah satunya itu mau jalan jajaka ya menjadi platform aku untuk latihan juga kan gitu, karena banyak penugasan yang mau nggak mau melibatkan untuk berbicara di depan umum, yes, gitu. Betul. Dan memang melatih segi-segi lain yang memang kurang lebih sama lah ya gitu, sama di pageant. Kemudian setelah persiapan untuk karantinanya, pastinya kalau udah karantina nggak bisa ngapa-ngapain nih, persiapan udah sebelum karantina, jadi ya udah di karantina walaupun kadang ada minder-minder gitu. Untungnya waktu itu main handphone tuh sangat dibatasi ya, jadi aku nggak banyak buka-buka komen gitu ya, nggak bacain komen, jadi kayak nggak jadi beban. Tapi sebelumnya kadang emang suka nyampe aja tuh mention segala macam, yang kadang jadi kayak beban pikiran gitu. Tapi ya udahlah, toh udah mempersiapkan diri dengan baik, dan yang tadi aku udah dari jauh-jauh tahun gitu ya, bukan jauh-jauh hari lagi gitu, tapi udah dari tahun-tahun sebelumnya sangat memperhatikan Putri Indonesia seperti apa, terus kemudian ada target segala macam. Akhirnya ya udah optimis aja, toh udah dipersiapkan, karantina udah tinggal menikmati, walaupun ya justru pas ketika karantina kerasa sih suasana kompetisinya gitu. Ah, baik, memang sudah dipersiapkan ya. Nah, kemudian kan terpilih menjadi Putri Indonesia lingkungan 2017 dan bertanding di Miss International. Nah, ketika di Miss International itu experience-nya boleh diceritakan lagi nggak sih, seperti apa? Apakah dari awal memang sudah yakin, oh kayaknya aku menang nih gitu kan? Sudah yakin atau peta persaingannya pada saat di 2017 Miss International seperti apa sih? Gitu. Kalau dibilang yakin tuh kayak nggak juga sih ya, gitu tuh kayak Miss Internasional pasti pada tahu deh, bingung nggak sih kayak menentukan pemenangnya tuh kayak apa, kayak nggak ketebak. Apalagi kita nggak ada deep interview, kita tuh cuma ada forum yang kayak satu karantina tuh paling ada 2-3 kali forum, jadi kayak nggak semua punya waktu untuk ngomong. Jadi yang mau aja, terus kadang kayak diburu-buru waktu segala macem, intinya kayak bisa dibilang sangat sulit lah gitu untuk pengen nonjol sendiri tuh susah gitu. Dan akhirnya yang bikin aku optimis adalah sebetulnya waktu itu kan sama lah, setiap ajang tuh pasti kan banyak sponsor ya. Yes, yes. Dan aku tuh termasuk sering kepanggil. Indonesia tuh kayak, oh iya dipakai sponsor. M itu banyak banget gitu. Jadi itu tuh kayak jadi motivasi lah buat aku supaya, oh iya ini Indonesia udah diperhati ini. Berarti aku bisa mencuri perhatian juri kalau misalnya Indonesia sering muncul di iklan-iklan atau di talk show dari sponsor gitu sih. Dan yang memotivasi aku juga adalah prestasinya Kak Felis nih, sebelumnya kan udah top 5 juga. Betul. Jadi kayak pasti udah lebih diperhatiin lah ya gitu sama juri, oh kita lihat Indonesia tahun ini seperti apa. Tapi untuk sampai menang sih aku waktu itu benar-benar kayak nggak percaya sih. Mungkin kalau top 5 aku masih kayak bisa, oh ya masih termotivasi, masih ada apinya gitu ya. Tapi kalau misalnya buat menang tuh kayak, aduh bisa nggak ya menang tuh kayak masih jauh juga sih. Tapi akhirnya bisa membuktikan ya, Indonesia akhirnya bisa mereverse crown di Miss International. Oke dong. Peta persaingannya pada saat itu seperti apa? Yang kira-kira menurut seorang Kevin nih, ini kayaknya saingan atau kandidatnya berat nih, oh ini mega, yang mega wishlist dari PL gitu kan. Seperti apa sih di sana? Nah karena itu ya, karena gak ketebak tadi, paling tuh kayak beberapa doang yang emang beneran sering kelihatan muncul. Dan bisa dibilang Indonesia termasuk yang sering. Karena itu ya, kita dikasih kesempatan untuk syuting segala macam gitu, dipanggil untuk ngomong, diminta pendapat sama media gitu ya, dicarinya Indonesia. Jadi yang muncul itu bener-bener hanya orang-orang yang tadi, yang emang dikasih kesempatan gitu. Jadi ya kalau dibilang, tahu nggak sih pesaingnya yang berat siapa aja, ya udah kebayang gitu, karena ya itu yang sering kepanggil, terus yang sering dapat kesempatan. Dan emang ketika sebelumnya tuh kan, sebelum pergi tuh kadang kita ngeliat foto-foto kontestan lain tuh kayak berat banget ya gitu, lihat videonya, lihat fotonya. Tapi pada kenyataannya pas kita ada di ajang tersebut, oh ternyata kita nggak ketinggalan jauh sama orang lain gitu. Jadi persiapan yang sudah dilakukan di Indonesia itu bisa dibilang udah lebih dari cukup ketika aku ada di sana gitu. Jadi yang bikin aku lebih tenang ketika menjalani karantina itu ketika, wah ternyata usaha aku tuh nggak ketinggalan jauh gitu sama orang-orang yang bikin aku minder gitu. Nah masih tentang Miss International. Setelah terpilih kan Kevin juga sudah menjadi bagian dari keluarga besar Miss International ya, menjadi juri, dilibatkan menjadi dari apa, bagian dari organisasi. Nah, melihat kriteria Miss International
dari perspektif gitu kan, organisasi, dari juri gitu kan, kira-kira apa kriterianya tuh seperti apa sih sebetulnya kalau seorang Miss Internasional itu gitu? Wah, gimana ya, takut salah ngomong, tapi kurang lebih kayak gini sih Kak. Yeah. Karena kita nggak ada deep interview, yeah, yeah, keseharian kita tuh sangat diperhatiin. Gimana kita bisa going along sama jadwal kita yang bisa dibilang waktu tahun aku sih 3 minggu ya karantinanya. Yes, dan bisa betul. Dibilang itu whole day itu kita tur kesana kesini gitu. Pagi jam 8 berangkat, pulang tuh antara jam 6, jam 7 malam gitu. Jadi bisa seharian tuh pergi ke beberapa tempat gitu. Dan sponsor-sponsor tadi. Nah gimana caranya kita itu bisa jadi representasi Miss Internasional ya. Karena yang mereka betul, cari betul. Adalah representasi Miss Internasional. Yang menyenangkan untuk diajak bekerja sama gitu, okay. Ya gimana yeah, yeah. Caranya misalnya kamu on time, kamu bisa mengikuti brief dengan baik gitu, terus kamu bisa menjadi orang yang menyenangkan lah ketika nyapa orang-orang di sana gitu, karena kita tuh interact sama banyak orang. Mungkin kalau sebagian karantina mikir orang kayak oh iya di hotel mereka ada kelas segala macam yang mungkin bikin mereka diem di situ aja gitu, tapi kalau di Miss Internasional udah pasti tiap hari kita interaksi sama orang sana gitu, jadi ya ketemu turun dari bis, ketemu anak-anak kecil, dipakain jaket sama mereka, terus kita diajarin bikin soba atau diajarin ngerangkai bunga sama orang yang udah senior gitu. Nah gimana caranya kita bisa jadi personal yang menyenangkan lah untuk Jadi, menjabat selama satu tahun. Jadi memang aspek behaviornya yang betul-betul aku rasa sih gitu ya, karena benar-benar daily basis. Ketika aku jadi juri itu kita udah dapet rangkuman kurang lebih nilai hari-hari si para kontestan itu kayak apa gitu. Jadi kita udah nggak pusing nih, emang dia hari-harinya kayak gimana? Karena kita udah dapet list kurang lebih skor si kontestan negara ini tuh apa, A, B, C gitu. Jadi udah ada tuh daftarnya. Dan itu semua dari daily basis, dari si chapronnya masing-masing. Berarti ini pesan juga ya untuk Tehana atau Farhana yang di bulan Oktober nanti juga akan bertanding nih ke Miss Internasional. Nah, silakan didengarkan pesan dari seorang Kevin Liliana, Miss International 2017 ya. Oke. Nah, kemudian kan Kevin juga menerima beasiswa dari Putri Indonesia di PPM School of Management. Nah, dan sudah lulus S2 juga ya barengan sama Sonia, Wilda, Karina. Nah, perjuangannya sendiri tuh gimana sih, susahnya membagi waktu gitu antara kuliah, berumah tangga gitu kan, pekerjaan lainnya tuh seperti apa? Oke. Kalau udah berkeluarga, mungkin ada yang namanya dulu orang bisa bilang pasti akan balance gitu ya. Tapi kalau udah berkeluarga buat aku enggak sih, karena pasti ada prioritasnya gitu. Mungkin buat orang yang bekerja, ada yang memilih bekerja sebagai prioritasnya, kemudian dipercayakan anaknya sama orang lain gitu. Atau misalnya ada yang di rumah kemudian menunda pekerjaannya gitu. Dan kalau buat aku pada saat itu, prioritasku masih anak aku, karena aku kan hamil dan anakku masih newborn banget nih. Yang mau nggak mau pasti clingy sama mamanya gitu. Jadi aku beresin dulu ngurusan aku sampai sekitar umur 9 bulan. Baru itu aku fokus lagi terusin tesis. Memang skala prioritas ya. Iya. Luar biasa. Jadi memang full time mom tapi juga bisa membagi waktu dengan baik. Nah, kemudian hasil dari S2 nih sudah magister gitu. Kira-kira mau diterapkannya ke apa nih? Apakah terpikir jadi dosen mungkin atau diterapkan ke bisnis? Karena kemarin sempat diajak juga kan buat jadi semacam asisten dosen ya, ngajar beberapa kali. Jadi kayaknya aku nunggu anak aku yang kedua agak gede, aku mau ambil kuliah lagi, aku pengen jadi dosen. Pinginnya atas restu suami, mama, papa gitu ya, semoga direstui. Banyak pertimbangnya, banyak restu. Soalnya kan kalau udah berkeluarga ya, harus tanda tangannya banyak. Benar, benar. Tapi kalau udah direstuin, insya Allah pengen kuliah lagi dan pengen jadi dosen. Dan mungkin long termnya nantinya aku pengen terusin bisnis furniture, karena aku kan di backgroundnya desain interior kan. Betul, betul. Gitu. Siapa tahu nanti kan Pak D. Jokowi kalau sudah kan bisnis furniture bekerja sama lagi ya, sudah tidak jadi presiden, kembali berbisnis partnernya seorang Kevin Liliana gitu. Semoga rezekinya. Oke, Teh Kevin, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih, tapi setelah Teh Kevin juga masih ada bintang tamu lainnya. Kira-kira siapa ya, Pageant Lovers? Tunggu sesaat lagi. Aku Mawar, seketika sibuk banget. Seketika harus photoshoot. Seketika harus manggung. Seketika harus syuting.
Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu, Brightening Bengkoang Series dengan bahan alami, bengkoang, licorice extract, niacinamide, dan vitamin C. Kini tampil lebih fresh. Dengan formula yang disempurnakan, teksturnya ringan, mudah meresap. Seketika cerah dan glowing sejak skincare-an pertama. Kulitku tampak cerah dan glowing seketika. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series. Seketika cerah dan glowing, seketika jadi amazing. Cuma 28 hari, kamu bisa miliki berat badan idealmu. Cuma 28 hari? Now, it's your time to change. Dengan Mustika Ratu Slimming Tea. Satu-satunya Slimming Tea dengan formula herbal alami. Dan sudah teruji praklinis dari Tokyo University. Bantu mengurangi lemak tubuh dalam 28 hari. Asal minum Slimming Tea, punya berat badan ideal dalam 28 hari. Kenapa enggak? Mustika Ratu Slimming Tea, time to change. Activity sat-sat-sat-sat, butuh energi booster. Jajan ini nih, Mustika Ratu beras kencur, jamu zaman now. Asli jamu, bukan essence. Gulanya, gula palem. Enak, sehat, gede manfaat. Dan gak nimbun kalori. Mau ngurangin lemak tubuh? Mustika Ratu, gula asam. Melancarkan pencernaan dan nyeri hai. Mustika Ratu, undir asam. Ini jajan gua. Mustika Ratu, jamu zaman now. Enak, sehat, gede manfaat. Passion lovers dan pemirsa, seperti yang tadi sudah saya janjikan, bintang tamunya tidak sendirian. Tidak hanya Teh Kevin di sini, tapi juga kami masih memiliki bintang tamu. Bintang tamu kedua adalah juniornya Teh Kevin ya. Kalau Kevin tuh di 2017, nah sekarang di 2022. Clue-nya itu, clue yang kedua adalah sama-sama pernah berangkat ke ajang internasional. Wah, marilah kita sambut Putri Indonesia Pariwisata 2022. Sekaligus third runner-up Miss Supranational 2022. Ini dia, Adinda Kresheila. Halo. Hai, terima kasih. Halo, Tete. Kak, thank you virtual. Sudah diundang. Sama-sama, silakan. Terima kasih. Nih, kalau ngelihat Dinda sekarang, hari ini, aku pengen agak jugi-jugi-jugi-jugi-jug. Karena baru naik kereta cepat kemarin. Hati ngeberangkat ya, Kak. Nah, ngomong-ngomong kereta cepat, gimana nih perasaannya kemarin naik kereta cepat bersama Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian selfie bareng dong. Iya, seneng banget Kak, jujur. Udah gitu keretanya nyaman, aman, dan ini kemajuan yang pesat banget sih buat transportasi Indonesia. Dan terima kasih Pak Jokowi untuk undangannya, Bu Putri, terima kasih. Dan bersama dengan Putri Indonesia lainnya ya, ya bareng-bareng juga kemarin ya. Dan pengalaman yang luar biasa, berarti kemarin ketemu Bapak Presiden tuh pertama kali selfie ya, karena sebelumnya biasanya di acara resmi kenegaraan gitu kan. Fun fact, dulu pernah ada Pak Jokowi kunjungan ke Senayan City. Kayak beliau lagi malam minggu, dan itu Sensi tiba-tiba rame banget, gemuruh. Ini ada apa ya Sensi? Pak Jokowi mau lewat, Kak. Terus aku langsung ke depan, paling depannya pas pamres. Langsung rebutan mau selfie sama Pak Jokowi, jadi itu selfie kedua yang kemarin. Okay. Tapi yang pertama itu udah jadi Putri Indonesia? Udah. Oh, udah. Jadi kita lagi selfie dengan ibu-ibu malam minggu dong, di Sensi, pasti ngantrinya sama ibu-ibu. Terus Pak Jokowi dari jauh, ya kamu maju sini. Gitu. Oh iya, langsung selfie. Rezeki ya. Rezeki ya memang, nggak kemana. Nah, Dinda Kresheila, sekarang ya kalau kami perhatikan gitu kan, kami sering mendengar suaranya gitu kan, karena berkolaborasi dengan suami dari Putri Indonesia 2004 juga, Mas Baim. Nah, Dinda ini apakah memang serius menekuni tarik suara, akan meluncurkan single atau gimana sih nih? Gitu? Ya mohon didoakan, tapi pastinya pengennya semua totalitas ya Kak Kevin, apalagi setelah lengser, insya Allah pengennya knock every door, mencoba seluruh opportunity, di mana ya rezekinya, insya Allah. Karena passionku salah satunya juga nyanyi, tarik suara, pengen mencoba apakah rezekinya di sini juga bisa membawa berkah. Amin.
alirannya kira-kira nih kalau ke depan akan lebih ke mana nih untuk genre-nya mau kemana? Gitu. Pop pasti, pop. Tetap stay di pop dan karena suaraku tuh sepertinya cukup nggak seperti Leodra lah ya, tidak seperti Agnes Mo ya. Jadi suaranya ini cocoknya untuk yang galau-galau gitu loh. Akan menjadi The Queen galau ya, waduh, 2024 waduh. Ya. Nah, kan Dinda juga mengawali karirnya seperti Kevin ya, ikut ajang-ajang. Nah, kalau Kevin dari gadis, kemudian Mocha, kalau Dinda tuh Hilo, Green Ambassador. Kemudian juga comeback stronger-nya di 2022 sebagai perwakilan dari Jawa Timur. Nah, memang Dinda ini memang suka dengan lomba gitu kan untuk menguji mentalitas atau seperti apa sih? Gitu. Iya benar Kak, jadi memang sejak di Jawa Timur, sejak 2013 pertama kali nyoba ajang-ajang lokal di Malang, Surabaya, ataupun mulai yang di tingkat provinsi itu tuh seakan-akan dari kecil tuh pengennya ikut kompetisi-kompetisi terus, tidak hanya modeling, tapi juga basket, juga ikut sepak bola juga. Sporty sekali. Iya, jadi memang suka ikut kompetisi. Memang membangun mentalitas ya. Dan kemudian bisa dibilang kan, kami tuh pertama kali melihat Dinda itu saat persiapan Putri Indonesia ya. Kan pada saat itu kami tuh tahu bahwa Dinda tuh some kind of insecure gitu kan secara fisik, kemudian sebelumnya tuh pemenangnya juga dari Jawa Timur gitu kan, Ayuma gitu. Nah, boleh diceritain gak sih dulu tuh seperti apa gitu, insecure-nya seperti apa, kemudian apakah beban karena pemenang sebelumnya dari Jawa Timur, kemudian overcome-nya tuh gimana gitu, sehingga ketika karantina tuh stand out banget gitu. Jujur ada pasti bebannya dan pressure-nya karena Kak Ayuma yang seperti tadi diceritakan, tapi entah waktu itu tuh berusaha untuk selalu berpikir positif, apalagi setelah pertama kali crown di Jawa Timur di bulan November waktu itu, kalau nggak salah ya, itu bulan November atau Oktober, itu menjadi ajang regional pertama untuk Putri Indonesia 2022. Jadi banyak banget setelah COVID, mungkin pageant lover juga kangen dengan pageant. Rasanya tuh bully pasti ada ya Kak, as you know, sangat beda sosok fisik appearance saya dan Ayuma gitu. Jadi Kak Ayuma yang sudah menjulang dan kemudian ini yang paling banyak ya komennya itu perihal tinggi badan. Dan saya paham betul memang tinggi badan saya seadanya seperti ini, tapi it won't affect any of my confidence karena saya udah menerima itu apa adanya gitu. Jadi biarkanlah bulian, cacian itu waktu itu diterima oleh tim dan aku filter aja gitu Kak, apa yang mana yang harus aku baca dan mana yang enggak. Jadi dijadikan motivasi, tiap hari belajar, jadikan refleksi untuk untuk apa ya bisa diimprove dari komen-komen ini apa ya gitu. Jadi talk less, do more aja. Nah kan masih relate dengan bulian ya. Karena yang kami tahu juga Dinda tuh bisa mengubah yang tadinya haters katakanlah gitu menjadi lovers. How did you do that? Emang gitu ya? Iya. Gimana ya caranya? Ya mungkin dengan terus improving, keep on terus. Sampai detik ini pun aku suka nulis di catatanku apa ya kekurangan dari performa-performaku sebelumnya. Dan apa ya kedepannya yang mungkin belum aku explore. Jadi aku pengen selalu diversifikasi skillku, abilitiesku, mana sisi mana yang mungkin aku belum tunjukkan gitu. Dari awal terpilih Putri Indonesia Jawa Timur, mungkin kesannya aku tuh brandingnya A gitu. Tapi padahal aku pengen banget bahwa orang-orang tahu aku punya sisi B, C, dan lain-lain gitu. Jadi itu sih yang mungkin aku terus terapkan sistem itu untuk terus improving day by day. Nah, kalau untuk ini kan kita ngomongin tentang insecure. Kalau Kevin sendiri ini pernah insecure nggak sih selama berlomba di ajang Putri Indonesia, kemudian di Miss International juga gitu? Karena tadi kan Dinda sempat ya di awal gitu, ada beban lah gitu. Kalau kan tadi Kevin bilang juga sebelumnya Felis Wang juga kan prestasinya juga luar biasa gitu. Ada insecure, ke-insecurean tersendiri nggak sih atau beban tersendiri sih pada saat itu?
kalau di Miss International mungkin waktu itu lebih kayak ke karena mikirnya Kak Feli sudah top 5, jadi apakah ini akan jadi nilai positif buat aku untuk lebih di notice atau justru malah Indonesia udah top 5, gak usah top 5 lagi waktu itu mikirnya kayak gitu. Tapi itu gak terlalu beban sih buat aku karena yaitu aku tuh selalu mempersiapkan maksimal ketika masih sebelum berangkat, jadi sebisa mungkin udah berangkat tuh udah jangan ada beban pikiran apa-apa deh gitu. Makanya pas berangkat karantina udah gak mikirin. Sebenarnya kalau dibilang insecure justru ketika menjabat Putri Indonesianya ada Kak Bunga, Kak Nina, Kak Dea yang menurut aku mereka lebih apa ya, kayak udah siap gitu loh menjabat gitu. Sementara aku sendiri kayak masih ya, masih anak kecil gitu, masih umur 20 tahun kan waktu itu. Jadi kayak beda banget sama mereka yang udah punya pengalaman sebelumnya. Jadi mungkin kalau insecure itu ketika menjabat kadang ya bisa dibilang aku paling sedikit progresnya gitu ketika menjabat aja sih. Tapi ketika karantina ya aku justru karena udah ngelepasin bebannya jadi lebih happy sih. Nah, jadi memang bebannya dilepaskan ya. Legowo benar. Kan udah pergi ya, ngapain dipikirin lagi. Betul. Nah, kemudian kan berbicara tentang ajang internasional pastinya juga ada persiapan. Kalau Kevin dulu persiapannya berapa lama? 7 bulan. Kevin 7 bulan. Dinda ini yang super singkat berapa lama? 3 minggu, say. Tapi dari 3 minggu itu prestasinya luar biasa ya. Meraih third runner up Miss Supranational 2022. Singkat namun maksimal. Kita kan melihatnya wah Dinda menang nih gitu kan runner up, tapi di balik itu ada gak sih ketika karantina tuh ada momen down-nya atau gak ketika persiapan 3 minggu ada momen-momen yang kayak aduh gitu? Pasti ada sih, pasti ada momen-momen down. Kalau down itu udah pasti ya kak ya, apalagi secara waktu gak ada break istilahnya setelah karantina. Itu secara fisik, mental itu pasti capek, pasti draining gitu. Tapi selama aku inget pun pas aku mau berangkat waktu itu, itu badan tuh udah meriang, mungkin kecampur grogi juga ya kak. Jadi udah meriang, udah agak demam gitu. Apalagi setelah pemilihan Putri Indonesia tuh karantinanya kan gak main-main ya. Betul. Hampir di PPI sendiri tuh aja udah hampir 3 minggu. Ditambah persiapan lagi, belum press con. Dan masih ada homecoming juga ke Jawa Timur. Betul. Jadi ya teamwork makes the dream work gitu. Jadi aku gak akan bisa mencapai itu semua kemarin tanpa tim yang luar biasa di belakangku, tanpa dukungan yang solid juga dari Yayasan Putri Indonesia dan betul. Tim Mustika Ratu. Jadi ya itu sih yang bisa memotivasi aku terus dan terus setiap hari, ayo bangun hari ini ada jadwal ini, gak boleh setengah-setengah, bangun dandan maksimal, gak ada dandan setengah-setengah udah. Gak ada kesempatan yang bisa ditahan-tahan gitu, semuanya harus dar-dar-dar dari awal, nggak ada istilahnya nyimpen-nyimpen strategi atau apa gitu ya kak ya. Karena, betul. Di tahunku kemarin kebetulan banyak juga alumni-alumni dari pageant yang lain gitu. Jadi secara fisik penampilan mereka dari awal datang itu aja udah rasanya waduh kok mereka udah pakai gaun ya. Udah intimidating ya. Ini ya bulu matanya kayak dor-dor ya. Okay. Aku nggak akan stop, aku akan juga nggak mau kalah dong. Betul. Show what I got. Betul. Jadi nggak ada istilah panasnya belakangan atau nanti save the best for last, tapi memang ngegas dari awal ya. Dan tadi tuh suka banget dengan quotes-nya apa? Teamwork makes the dream work. Wah keren banget, itu bisa dijadiin quotes tuh buat para pageant lovers tuh. Teamwork makes the dreams work. Nah, kemudian nih tadi kan momen-momen down. Kemudian kita berbicara tentang ekspektasi. Nah, seperti kita ketahui kan kalau ada nih kalau ekspektasi dari pageant lovers biasanya kalau SAS dari satu provinsi gitu kan di tahun sebelumnya sudah mendapatkan placement tertentu. Kemudian di tahun berikutnya lebih tinggi lagi. Nah, ketika misalnya placement itu tidak bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya, bagaimana sih cara kita memanage ekspektasi gitu loh? Aku tuh selalu yakin dan dari di Jatim itu sudah dibilangin bahwa rezeki itu gak ada yang ngatur. Apapun mayoritas suara publik ataupun suara netizen, seberapapun kita terpengaruh mindset kita, gak akan ada yang bisa merubah jalan Tuhan. Jadi menurutku ketika kita mendapatkan sebuah prestasi yang mungkin di bawah ataupun tidak sesuai ekspektasi kita itu tadi, ya kita harus bisa nerima dengan lapang hati. Karena kalau misalnya
sudah ada tuh hasil akhirnya, berarti apa yang kita bisa refleksi, apa yang kita bisa evaluasi dari situ, oh berarti kita harus belajar lebih gini, oh dan setiap kegagalan ataupun keberhasilan itu selalu akan ada sebuah ilmu baru ya, pasti akan ada satu ataupun lebih banyak lagi hal yang kita tahu tentang betul, betul. Hal tersebut gitu, jadi jangan takut untuk mendapatkan ekspektasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sih. Betul, yang penting kita sudah berjuang, berproses, hasilnya ya let God do the rest, yes. Gitu kan gitu. Pageant Lovers dan pemirsa, kita sudah ngobrol banyak nih sama Kevin Liliana dan Dinda Kreshela. Apakah bintang tamunya hanya dua saja? Oh tentu tidak. Masih ada bintang tamu lainnya, tapi siapa ya kira-kira? Jangan kemana-mana, tetap di Putri Indonesia, dedikasi untuk negeri. Diformulasikan dari Advanced Active Ingredients dengan Multi-High Technologies. Menghadirkan Wonder Drop Serum Series dengan 7 Wonder Benefits. Nutri-Glow Serum dengan Alpha Flor, Giga White, dan Extract 7 Taman Pegunungan Alpen Swiss efektif mencerahkan kulit. Acne Savior Serum dengan Super Roots Kurkuma and Galangka sebagai antibakteri, hilangkan jerawat dan bekasnya. Moist Master Serum dengan aqua casein membantu menghidrasi dan mengunci kelembaban kulit. Youth Perfector Serum dengan Prima Hyal Ultra Filler secara cepat memberikan efek filler, dan pomegranate membantu regenerasi kulit. Forex 4 Hero Serum dengan natural AHA dan BHA efektif mengangkat sel kulit mati dan mengurangi noda hitam di wajah. Buktikan perubahannya dalam 7 hari. Wonder Drops. Stop wondering, be wonderful. Activity sat-sat-sat-sat, butuh energi booster. Jajan ini nih, Mustika Ratu Beras Kencur, jamu zaman now. Asli jamu, bukan esen. Gulanya, gula palem. Enak, sehat, gede manfaat. Dan gak nimbun kalori. Mau ngurangin lemak tubuh? Mustika Ratu, gula asam. Melancarkan pencernaan dan nyeri haid. Mustika Ratu, unir asam. Ini jajan gua. Mustika Ratu, jamu zaman now. Enak, sehat, gede manfaat. Harapan membantu wanita memperoleh rasa percaya diri dengan kecantikan alami, menginspirasi untuk menciptakan nilai arti dari Moringa. Hadir sebagai sumber inspirasi, memancarkan pesona alami wanita Indonesia. Sentuhan warna bibir menghadirkan pesona keanggunan seorang wanita. Kilauan sinar di wajah menghidupkan semangat dalam diri dan tatapan mata untuk tampil sempurna. Your beauty has no limits. Melangkah tanpa batas, penuh percaya diri. Aku, kamu, mereka. Cantik tanpa batas bersama Beauty Queen by Mustika Ratu, pionir make up with skincare benefits. Pageant Lovers dan pemirsa, kembali lagi bersama kami di Putri Indonesia, dedikasi untuk negeri. Kami tadi sudah berbincang dengan Putri Indonesia Lingkungan 2017, Putri Indonesia Pariwisata 2022. Rasanya kurang lengkap ya kalau kita tidak mengundang Putri Indonesia yang sedang menjabat alias reigning queen. Gimana kalau kita undang aja ya? Yuk langsung kita undang Putri Indonesia Lingkungan 2023 ya, Sinta Aurelia, dan Putri Indonesia Pariwisata 2023, Lulu Zaharani. Hai. 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 Mwah, mwah. Silakan. Terima kasih. Aman ya. Duh, apa kabar nih si kembar? Alhamdulillah baik. By the way nih, kemarin kan ikut juga nih barengan sama Dinda ya. Iya. Ikut jugi-jagi-jug juga naik kereta cepat gitu kan bareng Pak Jokowi. Cerita dong keseruannya seperti apa juga. Pastinya seneng banget ya Kak, jadi orang-orang pertama yang nyobain kereta cepat Indonesia, uji coba kereta cepat, dan itu kita dari Jakarta ke Bandung, begitupun sebaliknya itu cuman sekitar 45 menit loh.
Keren, luar biasa banget. Dan itu menjadi salah satu kemajuan ya dari infrastruktur Indonesia, dan semakin modern juga, dan juga salah satu momen yang memorable. Memorable sebagai ya. Putri Indonesia. Kalau Lulu gimana? Iya, kalau aku juga sama. Mungkin kita semua senang kemarin bisa diundang sama Pak Jokowi untuk menjadi salah satu orang untuk menguji coba kereta cepat Indonesia. Dan senang sekali, ini adalah kemajuan transportasi di Indonesia. Dan impresif banget sama waktu yang dihabiskan untuk dari Jakarta ke Bandung. Gak nyampe 1 jam loh Kak. Betul. Dan senang banget juga kemarin kita gak cuman putri-putri aja, dan ada influencer lain, ada artis-artis, dan gak cuman sama Pak Jokowi aja, kita kemarin ditemani oleh Dirjen Kementerian Perhubungan, dan ada Pak Erick Thohir juga. Jadi benar sih kalau momen ini adalah momen yang memorable banget ya Kak. Dan selfie juga ya sama Pak Jokowi ya. Iya, kemarin kebetulan itu first selfie aku sih sama Pak Jokowi. Iya, sama-sama. Aku juga pertama kali selfie sama Pak Jokowi. Karena terakhir tuh bertemu ketika kemarin upacara kenegaraan ya? Iya, waktu kemerdekaan. Oke. Hah, ngeri banget. Kapan kira-kira saya bisa selfie sama Pak Jokowi ya? Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan Yasi dan Lulu. Kita giliran ya. Pertama, yang saya ingin tanyakan tentang persiapan Supra. Dinda berapa lama tadi? 3 minggu. Ya sih, seperti apa? Persiapannya apakah sama kayak Dinda atau seperti apa sih? Sedikit lebih lama ya Kak, sebulan kemarin. Tapi tetap kerasanya hektik ya, karena waktunya kan habis buat persiapan, habis buat belajar ini itu. Nggak kerasa udah berangkat aja ke Polandia. Iya, saya juga hadir ya pas waktu preskonnya. Iya, terima kasih sudah datang. Makasih banyak. Sama-sama. Kemudian peta persaingannya di sana seperti apa sih kalau tahun ini gitu? Kalau Yasi sendiri kan melihat Miss Supra National ini nggak hanya sebagai ajang kecantikan, tapi juga sebagai wadah atau media pengenalan budaya dari negara masing-masing. Nah, kebetulan kemarin Yasi tuh sering membawakan baju dengan nuansa batik. Jadi disitulah Yasi bisa ngenalin budaya Indonesia itu motif utamanya tuh batik loh gitu, dan itu dinotis sama beberapa kontestan gitu. Ada juga dari orang Miss Supra Organization juga nyadar kalau oh aku juga sering lo pakai batik bilang gitu. Dan kemarin kebetulan lumayan kompetitif Kak kontestannya karena banyak dari mereka seperti yang tadi Kak Dinda bilang juga banyak dari mereka yang udah pernah ikut ajang pageant, ada bahkan yang beberapa kali, nggak cuma sekali. Jadi Supra itu kayak ketiga kalinya gitu loh mereka kompetisi. Tapi alhamdulillah kompetitifnya in a good way, in a healthy way. Jadi kita di sana saling bantu, saling backup, saling support. Dan waktu national costume itu kan kita nggak ada yang bantu pasang kan, kayak itu kita semua pasang sendiri dari nol. Ada beberapa fitter, cuman mungkin kan kontestannya juga banyak banget, hampir 70, jadi nggak mungkin satu-satu membantuin. Itu kita saling bantu gitu. Nah, ngomongin, kan tadi Yasi bilang kompetitif ya. Nah, apakah betul Dinda? Karena kan Dinda juga sempat menjadi juri ya untuk prelim. Nah, seperti apa sih kalau di tahun ini dari perspektif Dinda sebagai juri? Pastinya kalau misalnya sebagai juri, itu kita juga melihat dari, karena saya juga untuk prelim experience di sana. Jadi nggak melulu kita bisa melihat bagaimana setiap harinya, day to day-nya gitu. Jadi perihal kompetitif dan lain-lainnya itu kita hanya bisa asumsikan melalui social media, melalui daily activities mereka yang mereka update di social media. Dan emang kompetitif ya Supra semakin tahun ya. Jadi congratulations Yasi for making it through. Jadi sangat bangga sama Yasi dan seluruh achievement Yasi. Semoga nantar buat tahun depan bisa menjadi inspirasi buat the new Supra penerusnya Yasi untuk gak kalah kompetitif juga. Okay. Dinda Jatim, Yasi Jatim, sebelumnya ada Ayuma Jatim. Ini bukan back to back lagi ya, tapi back three back gitu. Nah ketika Yasi di tahun ini tuh ada ekspektasi dan gimana ya, ada beban tersendiri nggak sih menyandang gelar back three back-nya Jatim
Pasti ada, pasti ada banget, itu kayak hal utama yang terus aku pikirin setiap harinya. Cuman balik lagi, karena kan mungkin orang udah menyandingkan ya, membandingkan lah pasti, nggak mungkin nggak, dan itu udah jadi rahasia umum juga kalau sebelumnya juga Kak Dinda dan Kak Ayuma, yang mana banyak orang yang cukup kesannya bully ya ke Yasinta. Kadang emang komentarnya tuh membangun, tapi ada juga mereka yang cuman ngasih kritik tanpa memberi saran yang membangun. Nah, dari situ ya sih cuman bisa ngatasi dengan menenangkan diri, maksudnya dalam arti nggak terlalu jauh baca komen. Ketika sudah dirasa berat, udah tutup dulu sosial medianya. Terus dari situ ya sih cuman bisa buktiin dengan kemauan untuk terus belajar, karena banyak sekali hal yang bisa dibilang jauh dari kakak-kakak sebelumnya, dan itu dengan waktu yang persiapan dari Jatim ke nasional itu 3 bulan, dari nasional ke Supra itu 1 bulan, total 4 bulan, itu jadi pembelajaran yang luar biasa besar buat Yasi gitu. Nah, benar. Nah, sekarang kita ke Lulu ya, kita tanya nih. Kan Lulu tuh experience di daerahnya lumayan banyak. Nah, terus kami mendengar katanya ketika di Bold Team itu antusiasme desainnya tuh di sana tuh luar biasa banget gitu kan, apalagi ketika Lulu catwalk di apa sambil backsoundnya tuh lagu Putri Indonesia. Betul. Tuh kita nyanyiin. Nih, boleh diceritain lagi gak sih keseruan di sana tuh seperti apa? Iya, jadi seru banget sih Kak, memang jalan ke Bold Team itu mungkin kita melewati perjalanan yang jauh, tapi setelah sampai di sana kita benar-benar tim dari YPI itu benar-benar disambut dengan hangat di sana. Bahkan kemarin itu saya sampai di Bold Team sekitar 23:30 ya. Dan terharunya adalah mereka tetap nungguin tim dari YPI. Lalu kita tetap dinner bareng malam itu 23:30, terus sempat sharing session lagi. Sebentar baru istirahat. Terus besoknya dilanjut teman-teman dari Bold Team itu Grand Final. Pemilihan putra. Iya, pemilihan putra. Wisata di sana. Duta wisata di sana. Uyo dan Anu. Itu. Okay. Dan kan kemarin sempat chit-chat tuh di atas panggung. Waktu aku bilang, "Iya, aku 19 tahun." Terus satu tempat di situ, satu lapangan tuh "Oh, really?" pada kaget gitu. Begitu tahu aku umurnya 19 tahun gitu. Oke, dan ini memang berdua kan masih seusia ya? Betul. Ya. Kayak gak beda jauh saya sih. Beda setahun. Beda 2 bulan lebih tepatnya. Enggak, saya kalau saya sebenarnya setahun. Jadi masih 20. Soalnya kan lah ya. Maksudnya 19-20. 19-20. Oh iya. Oke. Nah, ya sih dan Lulu kan menjabat ya sebagai Putri Indonesia 2023 nya satu pariwisata dan lingkungan. Sering bertugas, sering nugas lah istilahnya gitu. Satu-satu dong ceritakan pengalaman yang paling seru dan memorable gitu kan, yang tidak terlupakan saat penugasan di mana sih? Kalau aku kemarin yang paling memorable itu aku sama Yasi tuh kalau udah malam kita pengen makan. Anaknya itu bener-bener jaga makan, yang sampai udah sih ayo makan gitu, nggak mau suka gitu, bener-bener yang begitulah pokoknya. Dinda, benar atau salah? Pertanyaan nomor 1, Dinda pernah menjadi tim inti basket di UI saat kuliah. Mengharapkan aku sampai ke sini karena emang seniornya di sana itu merangkul, terus juga membimbing. Hidup tuh sudah terselesaikan, setuju nggak sih? Enggak. Hidup tidak semudah itu, basket.